Assalamualaikum. Pak Arif. Iya, masuk. Oke. Ya, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Yudhistira Ariwijaya yang sudah hadir sama kita pada hari ini, juga ada Bapak Dian Ade Kurnia, ada Pak Arif, Pak Odi Nurdiawan, dan juga Pak Bani. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi pada sore hari ini. Ya, kegiatan kita pada sore hari ini adalah sosialisasi mengenai beasiswa pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi STAN IKMI Cirebon. Nah, bagaimana apa bentuk beasiswanya dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan nanti akan disampaikan oleh Bapak Yudhistira Ariwijaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan Bapak Yudhistira Ariwijaya untuk menyampaikan arahannya. Ya? Arahannya langsung dari dengan Pak Dian ya. Oh, baik. Kalau begitu, silakan kepada Bapak Dian untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai beasiswa KIP ini. Silakan Pak Dian. Ya, sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, mahasiswa STAN IKMI reguler, prodi TI, MIKA. Nah, saya akan menyampaikan tentang sosialisasi beasiswa pendidikan, yaitu namanya KIP kuliah. Mohon dapat didengarkan oleh semua mahasiswa, jajaran prodi, dan ini harus ada satu kesepakatan, pemahaman. Ya. Jadi, maksud kalian dikumpulkan itu ada sekitar 64 orang. Ya. Ada 64 orang yang dikumpulkan sore ini. Nah, yang hadir hanya 50-an. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan menghimbau kepada prodi nanti dicek daftar hadirnya, ya, siapa yang tidak masuk itu silakan nanti kaprodi wajib untuk menelusuri mahasiswanya bila perlu dipanggil. Bila perlu dipanggil langsung ke kampus, enggak apa-apa. Ya. Nah, saya sampaikan di sini yang pertama bahwa seperti kita ketahui tahun ini IKMI menerima atau mendapatkan kuota beasiswa KIP kuliah sebanyak 657. Pak Yudis, ini direkam nggak sih? Ada rekamannya ya? Direkam, Pak, direkam. Oke. Okay. Udah. Ya. Jadi 657 cukup banyak. Nah, 657 itu terdiri dari 65 orang melalui jalur reguler dan 592 orang melalui jalur aspirasi. Nah, jalur reguler itu penerimaannya itu pada saat penerimaan mahasiswa baru, ya. Kemudian jalur aspirasi itu setelah reguler, tapi pada akhirnya endingnya itu bersamaan. Jadi totalnya 657. Nah, dari data yang ada di situ, maka di dalamnya, ya, kalau aspirasi itu sifatnya diusulkan, bukan dari mahasiswa sendiri. Jadi kalau 65 ini adalah mahasiswa yang mengusulkan beasiswa. Tapi kalau yang aspirasi itu adalah ini kita ngambil dari PKH, dari masyarakat. Jadi melalui dinas sosial kita tampung di sini. Nah, kita punya kuota waktu itu sekitar 64 akhirnya,
data-data Andalah yang terpilih untuk diajukan sebagai calon penerima beasiswa. Ini kronologisnya dulu ya. Nah, kemudian kita ajukan ke Kemdikbud, alhamdulillah data Anda ini sudah diterima ya sebagai calon penerima beasiswa KIP. Nah, permasalahannya adalah kenapa Pak hanya 3 prodi? Karena untuk prodi RPL dan SI itu memang baru tahun ini pembukaannya. Insya Allah untuk tahun depan RPL dan SI itu akan kita terima juga diusulkan untuk beasiswa KIP. Tetapi yang 3 ini karena ini prodinya udah lama, maka ini juga alhamdulillah kita bisa menerimanya. Jadi semuanya ada 64. Ya, yang terdiri saya kurang hafal MI berapa, TI berapa, KA berapa, yang jelas banyak TI, ya. Nanti silakan mungkin Anda udah dapat listnya ya, siapa-siapa saja. Nah, jadi Anda itu sudah didaftarkan sebagai calon menerima beasiswa pendidikan. Nah, ini cukup menariknya. Besaran biaya KIP-nya berapa sih? Nah, ini. Biaya pendidikan dikasih dari pemerintah itu sebesar Rp2.400.000 per semester. Untuk apa? Ini untuk SPP, biaya pendidikan yang masuk ke IKMI ini. Ya. Jadi Anda tidak usah bayar SPP lagi, ini enaknya. Nanti ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang sudah masuk SPP-nya? Nah, ini berarti Anda punya tabungan. Gitu ya, punya tabungan. Nah, kemudian biaya hidupnya untuk Anda nanti sebesar Rp700.000 per bulan. Rp700.000 per bulan. Dikalikan 6 bulan, ya berarti 4,2 per semester. Berarti pemerintah memberikan pembiayaan pendidikan terhadap biaya hidup kepada Anda itu adalah Rp2.400.000, ya. Coba dihitung ya. Ditambah 4,2 jadi Rp6.600.000 per semester. Rp6.600.000 per semester. Saya tanya di sini ada yang sebentar, kita tanya nih. Contoh si siapa namanya nih? Kita ambil yang Fujianti Kusuma ada. Halo? Halo? Ada. Oke. Fujianti, kamu MI apa TI? Teknik Informatika, Pak. Hah? Teknik Informatika. S1 ya. Nah, S1 berarti Anda ini nanti akan mendapatkan ya biaya pendidikan ditambah dengan ya biaya hidup yang masuk itu adalah Rp6.600.000 dikali 8. Berapa Fujianti? Ayo dikali. Berapa? Halo? Ah, ada yang kenceng. Robi Dharma Irawan. Bobby ya, Bobby. Bobby, halo Bobby. Iya, Pak. Ya, Bobby. Kamu kan S1? Iya. Nah, berarti kamu nanti akan mendapatkan uang saku yang masuk ke rekening per semester itu 4,2. Paham nggak? Halo? Halo? Ini kamu lagi jalan atau gimana nih? Siapa yang bisa diskusi dulu biar paham semua? Halo, halo. Baik, Pak. Saya bisa, Pak Harto. Harto, ya oke. Okay. Harto, jadi kamu itu nanti, kamu kan S1 nih. Iya, Pak. Nah, SPP kamu di-cover oleh pemerintah Rp2.400.000, Mas, per semester. Oke? Okay? Oke, Pak. Nah, nanti kamu mendapatkan per semester itu Rp4.200.000, karena per bulannya Rp700.000. Oke, okay, Mas? Oke, Pak. Baik. Nah, berarti pemerintah memberikan per semester itu kepada kita Rp6.600.000, oke? Okay? Oke, Pak. Dikalikan berapa semester S1? 8 semester, Pak. Kali 8, hitung, Mas, sekarang. Ayo. Baik, Pak. Berapa?
52.800.000, Pak. Luar biasa bukan? Punya enggak duit kamu 52.800.000 untuk ke depan? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yang jelas susah kan? Iya, Pak. Benar. Nah, jadi kalau S1 itu pemerintah mengcover uang 52.800.000. Ya, untuk D3 sekarang dikalikan 6, Mas. Sama besarannya, 6,6 dikalikan 6 semester. Berapa? Benar, Pak. 39.000.000. 39 juta biaya pendidikan dan biaya hidup yang di-cover oleh pemerintah kepada Anda segitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, jadi si Harto ini atau kita semua yang TI itu sampai 8 semester Anda udah cover semua. Cover biaya pendidikan sama Anda dapat uang saku per semesternya 4.200.000. Elok bukan? Elok, luar biasa. Elok. Kan? Luar mantap, biasa, Pak. Mantap. Nah, oleh karena itu ada satu konsekuensi yang harus Anda lakukan, yang harus Anda ikuti adalah yang pertama, Anda tidak boleh mengundurkan diri, tidak boleh cuti. Kenapa? Karena pemerintah itu gelontor duit yang masuk ke ini tuh gelontor, dan Anda tidak akan dipungut biaya apapun di sini kecuali biaya-biaya wisuda, termasuk nanti Anda biaya sertifikasi, biaya bulanan semester itu enggak ada. Jadi Anda mulai nanti ini, nanti ada bagian keuangan memberikan informasi secara resmi bahwa ke depan nanti Anda sudah tidak dipungut lagi, tidak akan ditagi-tagi lagi mengenai SPP dan BPP-nya. Berapa BPP Anda sekarang dan SPP kalau dihitung? Halo? Iya, Pak. Halo. Berapa TI? Kalau TI per semester itu 2.800.000, Pak. 2.800.000. Udah bayar belum TI kamu, Harto? Untuk bulan Oktober sudah, Pak. Oktober sudah. Iya, kalau bulan November kan belum, Pak. Belum. Nah, belum. Jadi itu pembayaran yang akan datang. Nah, ini juga memang belum cair, ya. Jadi Anda nanti dari keuangan ini karena sensitif, apakah masuk dulu atau bagaimana, yang jelas itu semuanya free. Tapi keuangan yang Anda sudah masuk di sini ya adalah tidak bisa lagi, misalnya ini dibalikin, nggak bisa, akan dikompensasikan kepada biaya-biaya yang lain. Karena ada biaya yang lain yang tidak di-cover oleh KIP. Ya, contohnya nanti biaya wisuda, itu tidak di-cover. Ya, nah contoh nih, biaya wisuda itu 2.500.000 contohnya nih. Itu tidak di-cover oleh biaya ini. Yang lainnya itu di-cover semua. Oke? Okay? Paham ya semuanya? Paham semua? Baik, Pak. Paham, Pak. Oke. Okay. Ya. Okay. Jadi ini nanti akan masuk di sini. Nah, mengapa Anda dikumpulkan? Anda diusulkan sebanyak 64 orang untuk memperoleh beasiswa KIP. Nah, oleh karena itu Anda harus memenuhi persyaratan KIP yang harus di-upload. Data udah kita usulkan dan udah oke. Tetapi untuk memenuhi syarat yang lain-lainnya, contohnya ya kita buka nih tentang foto. Ya, kita langsung buka nih. Misalnya kita langsung buka dari tentang website yang ada di sini. Ya, kita langsung buka. Apa yang harus diisi dan harus disiapkan oleh Anda? Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi nanti formulir pendaftaran beasiswa. Nah, ini Anda diisi untuk apa? Untuk memenuhi syarat yang belum lengkapnya. Kalau data yang secara ini udah ya. Nah, ini diisi yang harus Anda upload. Ini foto kartu keluarga. Punya kan? Punya. Punya pas foto Anda yang resmi. Yang resmi itu jangan kayak selenehan, pokoknya yang formal ya. Anda scan, ada masuk. Foto rumah tampak depan ya.
foto rumah tampak depan, ya mohon maaf, rumahnya ya yang namanya juga KIP, jadi ya jangan rumahnya, ada yang rumahnya seperti keraton, ada nggak? Tidak tahu, Pak. Ya, pokoknya rumahnya yang sederhana, ya, yang sederhana Anda upload. Tapi di situ ada foto ruang tengah keluarga. Anda punya keluarga berapa? Ibu, bapak, adik, andanya ada di situ, ya. Jadi ukurannya 4R, masukin, ya. Kemudian di add, kemudian foto bersama keluarga. Jadi foto ruang tengah keluarga, foto bersama keluarga, ini Anda upload. Udah, cuman itu saja. Nah, di sini nanti ada penghasilan. Ada penghasilan yang 10 juta nggak di sini, ayahnya? Nggak ada, kan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Gitu. Jadi penghasilannya, ya Anda 1 juta, 2 juta, bolehlah. Tapi kalau penghasilan 10 juta, ya janganlah, gitu ya. Oke, ini ya tentang masalah formulirnya. Kapan ini mau diisi? Oke, diisinya itu adalah secepatnya, ya, karena ini akan kita masukkan ke sistem. Ya, selain itu, Anda harus, nah ini tanggal 20 November atau cepatlah. Masa sih tidak cepat? Ini hari apa nih? Berarti hari Jumat minggu depan, ya. Mohon dipantau oleh kaprodinya masing-masing, ya. Mohon dipantau. Kalau misalnya belum tanggal sekian, panggil. Enggak apa-apa, panggil ke kampus. Apa kesulitannya? Bukan untuk dimarahin. Artinya apa kesulitannya? Kira-kira bagaimana dan seterusnya. Nah, sekarang formulirnya ini harus diisi. Ya, harus diisi. Ya, oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi persyaratan KIP. Saya kira ini adalah suatu tawaran, suatu hal-hal yang sangat menarik. Sekarang Anda, kira-kira saya belum mau tanya, Anda minat enggak? Pasti minat, kan? Minat, Pak. Minat, Pak. Ya. Kalau yang ada yang tidak minat, ini saya akan tanda tanya juga ini. Ya, nanti mungkin saya akan tanya psikiater gitu. Orang dikasih duit kok itu ya. Artinya apa? Artinya apa? Manfaatkanlah kesempatan ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Saya juga waktu kuliah enggak kayak gini, bayar sendiri. Ya, bayar sendiri. Anda ini luar biasa. Makanya kepercayaan pemerintah kepada IKMI itu adalah harus dijaga dengan oleh kita dengan cara apa? Kitanya itu harus betul-betul aktif di dalam KBM. Walaupun sekarang ya apa ya namanya tuh posisinya belum kondisinya belum untuk belajar ke sini belum, tetapi paling tidak Anda ada aktivitas di dalam KBM, e-learningnya jalan, kemudian juga telekonferensinya jalan. Nah sekarang ini kan lagi e-learning nih, itu harus aktif, ya harus aktif. Nah kemudian nanti pada saat telekonferensi juga Anda aktif, apalagi nanti Anda akan mendapatkan uang saku, jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak penting. Contohnya apa? Contohnya, ya 4.200.000 ini kira-kira saya mau beli, kemarin saya kan ngajar itu, misalnya, aduh Pak, saya belum bisa beli laptop. Oke, beli 4,2 juta beli laptop dulu. Harganya ada, laptop yang 4,2 ada. Insya Allah November sampai Desember cair lah. Ini pencairan untuk dana. Jadi Anda semester 1 ini, oh saya targetnya dari 4,2. Mah, Pak, saya dapat beasiswa nih 4,2 per semester. Berarti saya ingin beli laptop bagi yang sudah punya belum punya laptop. Ya. Nah, cari speknya yang bagus, yang kira-kira untuk mendukung sebagai pembelajaran. Ya. Kemudian, kegiatan KBM Anda harus aktif selama 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk S2. Kenapa? Apabila Anda tidak aktif di dalam perkuliahan, maka kita akan men-stop beasiswanya. Kamu tidak usah lagi diusulkan, karena setiap semester kita usulkan. Dan konsekuensinya apa?
aduh saya sudah mendapatkan beasiswa, duit pemerintah itu, ya duit pemerintah yang sudah kita nikmati, artinya apa? Harus dikembalikan ke siapa? Bukan ke IKMI, tetapi ke pemerintah. Nanti dari pemerintah dari mana? Pemerintah akan mengalokasikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Tapi mudah-mudahan ini jangan sampai seperti itu ya, Mbak, Mas. Kenapa? Pemerintah itu sudah membaik kepada kita untuk memberikan, menggelontorkan uang. Udah, Anda jangan, nggak usah berpikir yang macam-macam. Pokoknya Anda kuliah, bagaimana cara mengerjakan tugas, kemudian aktif di dalam belajar, sampai dengan 8 semester. Oke, paham semuanya? Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, paham, nah. Pak. Hal yang perlu diperhatikan lagi, teman-teman semuanya, dikarenakan ada satu penyesuaian data yang dari usulan kita ke Kemdikbud waktu itu, maka di sini ada penyesuaian NIM. Nah, ini juga yang harus Anda ketahui. Karena apa? Nanti jangan sampai kaget, kok NIM saya beda sih? Nah, oleh karena itu, saya minta mulai hari ini sampai ke depan, NIM teman-teman harus sudah disosialisasikan. Kebetulan kartu Pak Yudis, kartu mahasiswa sudah jadi belum? Untuk KTM ada beberapa yang perubahan aja Pak yang belum dicetak lagi. Ya itu, jadi kartu KTM nanti kalau bisa segera dibuat kartu KTM-nya, undang mereka ke sini untuk mendapatkan kartu KTM karena itu kan harus diserahkan ya. Jadi diundang aja, diundang per 20 nggak apa-apa, per 20 yang penting Anda jaga protokol kesehatannya ya. Gitu ya, untuk mengambil kartu KTM dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ada penandatanganan ya, Anda juga nanti diundang boleh, karena itu tidak bisa. Masa penandatanganan harus pakai telekonferensi kan nggak bisa, harus fisik. Ya. Jadi NIM itu ada penyesuaian ya, tidak usah dijadikan sebagai semua data yang masuk ke ini udah clear, hanya tadi persyaratan-persyaratan yang di formulir itu yang harus kita dapatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, kita lanjut kepada diskusi. Nah, SPP yang sudah masuk ini dapat dikompensasikan ke biaya yang lainnya. Nanti ada pemberitahuan secara resmi dari bagian keuangan. Ya, jadi it's no problem, tidak ada masalah. Ya, Anda punya tabungan di sini. Ya, untuk ke depan Anda tidak usah ada melakukan pembayaran lagi karena itu pemerintah yang akan bayar dan bahkan Anda untung ya, bukan untung ya. Anda mendapatkan subsidi biaya hidup lah, lumayan. Menurut saya lumayan loh. 6,6 dikalikan 8. Oke. Terima kasih. Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, Pak Dian mengusulkan ini sebaiknya pandu cara mengisi di link tadi yang Pak Dian di-share. Halo Mas Bani. Halo Mas Bani. Link-nya itu Google Form, Pak. Iya, cuman biar paham saja cara pengisiannya. Biasanya itu kan kita jelaskan secara detail supaya tidak ada salah di pengisian. Oh. Nah, gitu. Mas Bani, mohon bantu untuk bisa diaduk. Halo, ada Mas Bani. Oke, sebentar saya cek dulu. Tadi saya sudah demo kan, Pak? Udah ya. Ya, lihat tadi yang ada yang WhatsApp, Pak, kalau misalkan yang biayanya sendiri itu di isinya orang tuanya bagaimana katanya. Oh, iya. Oke. Enggak apa-apa nanya. Biayanya kalau biaya sendiri ya, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, misalnya penghasilan ayah, udah pokoknya Anda diisi di bawah 1 juta, di bawah 2 juta. Penghasilan Anda sendiri ya. Enggak apa-apa. Penghasilan kalau misalnya tidak ada ya nol, penghasilan ibu, penghasilan ayah nol berarti kan? Gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, yang penting harus diisi. Yang penting harus diisi. Yang paling penting lagi adalah ini masalah foto ini nih. Yang paling penting ini. Ini kalau itu kan data ini. Ini yang paling penting ini. Foto kartu keluarga nih, Pak. Yang paling penting ini. Ini harus JPG ya.
ini harus CPG dan seterusnya. Saya yakin ini tidak susah lah. Yang penting Anda memenuhi daripada kriteria di sini, ya, file foto format JPG dan seterusnya. Nah, oke ya. Silakan, ada lagi. Ini formulir ya, bisa diakses di ini aja Pak Odi, masukin ke live chat grupnya. Untuk bisa diakses kepada mereka untuk formulir dan formulir persyaratan sama formulir pengajuan. Jadi kalau formulir pengajuan itu harus diisi. Nah ini seperti formulir pengajuan ini, sebentar kita cek. Ini formulir pengajuan. Nah kalau formulir pengajuan itu nanti sifatnya dokumennya di-download, ya. Jadi ini sifatnya dokumennya di-download, diisi, diserahkan ke bagian FO. Nah ini. Nah, Anda harus ngisi, ini ada contoh pengajuannya, ini formulir yang harus diisi. Nanti akan masuk seperti ini. Ya, Anda isi boleh dengan tulisan tangan, ya, atau lebih keren lagi ya pakai tulisan, pakai Word, karena ini pakai Word, jadi diketik aja. Kemudian dikirimkan, ditandatangani, ini kan ada deskripsinya. Nah, kemudian dikirimkan. Ini ada ininya ya. Ada alamatnya. Oke. Okay. Nah, ini contoh formulirnya seperti ini. Nah, ini pakai tulisan tangan ya. Lebih bagus ya. Oh ya, sorry, kita seragamkan saja. Kita seragamkan saja pakai tulisan tangan, tapi yang terbaca. Jadi ini seperti ini contohnya. Anda tinggal download saja link-nya. Nah, itu juga sama, segera dikirimkan untuk database kita. Walaupun secara fisik, secara data Anda sudah mendapatkan, tapi secara formalitas ini harus Anda ikuti. Ya. Itu Pak Odi. Terima kasih. Ada lagi? Oke, Pak. Paham ya semuanya ya? Mengimbau aja pada teman-teman untuk pengisian hati-hati. Data yang diisikan adalah data yang sebenar-benarnya. Bila ada hal yang ditanyakan, silakan di grup WhatsApp ya teman-teman yang beasiswa pendidikan. Nah, silakan diskusi di situ, nanti kita akan bantu teman-teman untuk mengupdate. Bila ada kesusahan, mohon diskusi. Ya, jangan nanti salah isi, itu seperti itu ya. Oke, semuanya paham. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ini Pak Odi, mungkin saya tambahkan dikit Pak Odi. Ya silakan Pak Arif. Nah ini mengenai tadi foto yang tanpa foto rumah dan ruang keluarga, seenggaknya misalnya namanya kan beasiswa KIP, artinya kan masa sih rumahnya bagus kan istilahnya tadi. Kalau itu saran dari saya, triknya adalah Anda kalian itu coba numpang foto ke tetangga gitu. ya masa kan biasa seperti ini kan rumahnya wah gitu kan tipe emang satu. Kan yang bagus rumahnya ada ya, yang misal, nggak ada kan gitu. Ada yang mewah kan ya kita lihat antisipasinya seperti itu triknya gitu sih ya. Jadi bertanya Pak ya mangga itu tuh yang misalkan kita foto rumah tetangga nih itu tuh gak bakal dicek langsung atau gimana itu tuh nggak langsung oh nggak. Enggak. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, jadi gini. Itu nanti ada uji petik. Intinya insya Allah, karena ini banyak ya, kita kan tidak tahu misalnya yang akan diuji petik itu yang mana, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak, Anda siapkan saja pada saat moto, itu Anda nanti di mana itu fotonya, gitu. Jangan sampai tidak tahu. Gitu, ya. Jangan juga Anda ngambil upload apa download dari internet. Misalnya rumah sederhana, Anda download, masukinlah ke sana. Begitu ting-ting bating ada uji petik, loh ini kemarin saya rumah di mana ya ini? Jangan begitu. Ya, artinya tetap bahwa Anda memahami tentang foto rumah itu, ya saya kira ada nggak rumahnya kayak yang di Jalan Pemuda gitu, ada nggak? Ada nggak? Halo Mas. Enggak. Barangkali ada. Seperti rumahnya model di Jalan Pemuda ada enggak?
Yang tingkat itu, Pak. Ya, pokoknya yang dijelas. Itu, nah, kalau 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 ada, nah itu yang harus diganti. Tapi kalau rumahnya lantai satu kan, rumahnya semuanya? Iya, Pak, lantai satu, ya, Pak. Ya udah. Nah, background si Harto ini udah cukup nih, kayak gini nih. Kamu rumahnya nggak kayak di Jalan Pemuda kayaknya sih kalau dilihat dari background. Iya, Pak, standar, Pak. Nah, itu udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Jadi nanti juga akan meribetkan lah kalau misalnya kita cari rumah yang gimana. Enggak, pokoknya yang sederhana yang ada. Dan saya ya, udah tahu bahwa enggak, bukannya kita ini kan, bahwa Anda memilih IKMI salah satunya biaya, oke? Okay? Anda memilih IKMI itu salah satunya biaya, betul enggak? Betul, biayanya Pak. Biayanya terjangkau. Iya, Pak. Nah, karena biayanya terjangkau. Dikasih uang saku lagi ya, Pak? Dikasih uang saku, artinya... Ya, kalau Anda ada di rumahnya ada orang pemuda di Jalan Pemuda lantai 2, berarti dia tidak karena biaya ke sini. Ya, tidak karena biaya, ada sesuatu hal yang lainnya ya. Gitu ya. Jadi saya yakin udah pokoknya pakai rumah Anda aja. Ya. Betul, oke? Okay? Pakai keramik ya. Baik, Pak. Semua sekarang pakai keramik semua. Ada yang pakai granit enggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Ada apa? Tapi di depannya doang, Pak. Depannya ya, doang, terasnya doang, gitu. Ya, ya. Berarti di fotonya di dalam. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu Pak Odi, paham semua ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh, monggo, silakan. Ini yang 60 sekian orang udah pasti dapat apa nanti disaring lagi? Pak? Pasti dapat jawabannya. Karena sudah tinggal nunggu cair. Makasih, Pak. Tapi sarannya adalah silakan teman-teman dilengkapi yang Google Form tadi, tinggal lengkapi. Sekali lagi, jangan terburu-buru ngisinya, jangan sampai nik salah. Terus kemudian NIM juga, NIM-nya adalah yang saya share di grup, itu di undangan adalah NIM terbaru. Kenapa NIM-nya berubah? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dian, seperti itu. Mungkin gini, saya langsung saja belak-belakan lagi. Anda ini didaftarkan oleh kami 64. Ya. Yang ngurus pendaftaran KIP-nya ke sistem itu kami di sini. Kemudian kami kirimkanlah ke sana. Kenapa? Karena kami sulit untuk mengumpulkan Anda secara fisik. Jadi daripada nanti mengumpulkan Anda dulu terus lama lah macam-macam, jadi biar kami yang mengurusnya. Enak bukan? Enak ya. Banget, Pak. Enak, Pak. Iya. Jadi Anda nggak usah bikin password dan seterusnya. Nanti kalau mau password, silakan nanti datang ke sini. Saya password KIP-nya gimana sih? Ada di kami di sini, ya. Nah, hanya tadi data-data itu tolong support kami untuk data-data yang tadi. Foto, keluarga, dan seterusnya. Oke? Okay? Ya? Baik, Pak. Ya, paham semuanya, ya? Gitu, ya. Paham, Pak. Ada lagi teman-teman semua sebelum menjelang sholat maghrib, ada yang belum paham mungkin ada, oh silakan ungkapkan aja, nggak usah diketik-ketik, langsung aja ungkapkan di sini, kita ngobrol bareng, bincang-bincang bareng. Kemarin yang tanya apa, nah itu jadi mulai dari sekarang monggo disiapkan apa-apa aja yang akan diupload, itu harus dipersiapkan. Hati-hati nguploadnya adalah file JPEG, itu yang harus diperhatikan size-nya nanti. Itu berpengaruh nanti. Oh, Pak, nggak bisa ngupload. Nah, itu size-nya biasanya besaran. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Pak, okay. Izin bertanya. Oh, monggo. Pak, siapa izin ini? Bertanya. Boleh, ya, monggo. Silakan. Muhammad Faris dari Muhammad kelas. Faris. Oke, silakan. Dari manajemen informatika. Kalau misalkan kita dapat beasiswa itu nilainya harus bagus apa gimana, Pak? Syaratnya? Itu nilai mau Pak, saya langsung jawab ya, Mas. Lanjut jawab aja, Pak. Jawab ya. Iya. Terus udah selesai. Jawabannya apa? Pertanyaannya ada lagi? Ada lagi nggak, Mas? Udah, Pak. Itu udah. Aja. Oke, Mas. Udah. Begini. Yang namanya nilai, mau dapat beasiswa ataupun enggak, harus baik. Ada standar minimal yang ya. mau ikut beasiswa enggak, tetap ada standar harus secara baik. Umum. Harus nilainya baik, memuaskan. Mas, untuk mendapatkan nilai baik itu syaratnya adalah rajin belajar, mengerjakan tugas,
kemudian aktivitasnya KBM-nya jalan. Resepnya itu, ya, orang pintar, bedanya orang pintar dengan orang tidak pintar itu adalah kalau orang pintar itu memang ya dia udah IQ-nya begitu. Misalnya kalau kita, Anda kan sudah tahu ya rata-rata IQ kita berapa ya, 70 atau 80 tuh. Ya berarti kan kita harus belajarnya harus rajin, itu aja. Don't worry terhadap hasil. Saya yakin kalau Anda nanti upayanya maksimal, hasilnya juga akan maksimal. Jelas, Muhammad? Jelas, Pak. Ya, belajar aja yang giat ya. Udah punya duit 4,2 ya kan, jangan dihambur-hamburkan nanti ya. Gitu. Dibelikan kepada hal yang bermanfaat yang mendukung terhadap peningkatan pembelajaran. Oke, silakan. Saya kira tidak ada lagi, cukup paham ya. Karena waktunya ini juga keburu maghrib, maka kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat ya. Apa hal-hal yang tadi saya sampaikan, mohon dijadikan disimak ya, dicamkan supaya nanti Anda, oh saya itu adalah sudah menjadi penerima beasiswa KIP. Terima kasih Pak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya pertemuan ini setelah sampai di titik sesuai jadwal. Barangkali Pak Yudis ada yang menambahkan. Lalu Pak Yudis. Dan terima kasih Pak Odi, langsung aja nanti ke rumah maghrib. Oke, baik. Pak Arif, ada tambahan Pak Arif? Halo Pak Arif, ada penambahan? Cukup? Cukup. Oke, cukup, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang terhormat pada Pak Dian atas waktunya dan penjelasannya, Pak Yudis Tirarwijaya, Pak Arif, dan Bu Gita, dan yang saya banggakan teman-teman semua, tetap semangat, salam sehat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.